Baik, seramai 15 keluarga di Kampung Pantai Kundur, Kota Baru, Kelantan berdepan detik cemas apabila rumah mereka dimasuki air laut akibat fenomena air pasang besar malam tadi. Dalam kejadian itu, ia menyebabkan beberapa kediaman milik penduduk di kampung itu dimasuki air. Menurut Ning Abdul Aziz Mamat, 65 tahun, kediaman yang dihuninya bersama isteri dan tiga anaknya dimasuki air akibat hentaman ombak setinggi kira-kira 1.5 meter. Menurutnya, fenomena itu berlaku bermula jam 7 malam, ombak semakin besar dan air sudah pun melimpah ke dalam kediamannya yang hanya berjarak sekitar 50 meter sahaja. Dia nak, kalau kira-kira tiga semua nak tahu tapi besar kecil lah. Tapi ni malam ni tu heavy besar sikit. Ya sekali buat dia semua. Jadi sekali ada waktu ni tehan sikit. Ya, masuk air gini ya. Angkat kaki setiap pun duduk lah. Jadi minumnya masuk air. Masuk air pun duduk juga. Dia masuk pun hal umur duduk mana. Jadi dia berlaku ni mana. Dan tahun ni berlaku semua. Tapi tidak susah lagu-lagu ni lah. Manakala bagi Mariam Hassan, 62 tahun, menyifatkan kejadian malam tadi agak serius dan menyebabkan mereka panik. Suruh dia kata, mayu omok kat Allah, kata mujulah, ada gun ni, alhamdulillah sikit. Kalau tak ada gun ni, tak larang-larang lah. Mari mikir belakang, barang gun tu barang ni nak tak ada, nak sipir eh. Kita kata, ni moga ada gun ni, alhamdulillah sikit, termonya air lah. Sementara itu, penghulu mukim Pulau Kundur, Rosli Mat Husin berkata, fenomena air pasang tidak asing lagi bagi penduduk namun ia mampu menimbulkan rasa cemas jika berlaku di luar jangkaan. Ambo pun wajak dah seandainya ajak pergi, kalau nak memindah nak ajak pergi ke sekolah tu. Sekolah rendah Pulau Kundur ni ada tempat pemindah kita ni. Betul ada yang boleh duduk lagi ni. Jadi tak apalah.